كثر الكتاب ينتقلية كان بولي الإمام ابن القرطبي يمنقل تونام تجوب ساتو إجراه دمانا beliau teruskan bicara kita pada kali ini masih lagi berkait dengan persoalan isu wahai anak Adam, renungkanlah kematianmu. Ambil ingatan tentang kematian. Kata beliau, apabila ajal seorang mukmin hampir tiba, dia akan ditengah empat malaikat akan mencabut nyawanya dari kanan, kaki kanan dan kirinya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم يا مدان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. السميع العليم. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين الظالمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سورة المنافقون آيات 11. Ia bermaksud dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi tangguh kepada sesiapa pun sampai sampai ajalnya, dan Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui atas setiap apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 11. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah yang berbahagia dihormati Tuan Kuasa Pengurusan Kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati dikasihi seluruh kehadiran para jamaah duha, sama ada yang dekat maupun yang jauh, yang saban waktu dan masa duha ini tiba dan sampai tempat yang berkat itu di Masjid Al-Falah ini adalah semata-mata untuk meletakkan jalan hidupnya di jalan amal salah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala taqarruban ila Allah, demi untuk melengkapkan sebuah kehidupan beragama, suatu bekalan yang besar dalam hidup kita pastilah ilmu dan amal. Itulah makanya perjuangan untuk mencari ilmu, perjuangan yang tak ada noktahnya kecuali noktahnya adalah kematian. Artinya sebelum kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah dengan sebaik-baik perjuangan maksimum masa kita maksimumkan untuk agama, tenaga kita maksimumkan untuk tujuan ibadat, dan rezeki yang kita miliki sekalipun rezeki bernama harta dan masa tenaga, maksimumkan untuk kita mencapai rahmat redha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya Allah telah tegaskan kepada kita ayat dibacakan tadi lah, Al-Munafiqun tadi. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah tidak akan menangguhkan, melengahkan setiap detik yang bila dah sampai waktunya, Allah tak akan lengahkan, tangguh walaupun sesaat bila ajal telah sampai dan tiba. Ini menunjuk kepada kita betapa yang pertama, umur dan usia kita ini adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dalam pengetahuannya dia akan mengambil nyawa kita dan matikan kita tanpa menceritakan kepada kita bila kita akan mati. Yang kedua, menunjukkan bahawa kematian itu sifatnya adalah mengejut dan terkejut. Baghtatan, fujatan dalam bahasa Arabnya. Kematian sifatnya mengejut dan terkejut. Fujatan wa baghtatan. Betulah, tanda pada kematian tidak ada sebenarnya. Sekalipun dalam masyarakat orang Melayu ini, dia mencari tanda. Tapi sebenarnya tidak ada tanda pun. Patutlah dalam hukum agama, isu tanda tidak penting. Yang penting amalan. Tapi orang Melayu kita ini cukup seronok cari tanda. Bila kematian sesuatu kes, lemas, terkejut, dibunuh, macam-macam, dia akan cari. Keluarga si mati, cerita kepada kamu boleh tak?
apa keadaan terakhir si mati belum mati ni? Tak makan ke? Tak cakap ke? Muram ke? Cakap pun banyak pada biasa ke? Contohnya. Itu di antara amalan yang tak menepati syarat pun dalam agama. Sebab kematian ini adalah suatu ketentuan Allah yang ilahi yang Allah boleh ambil bila-bila masa. Ada orang mati ketika sedang belajar Quran, itu hak dia lah. Orang mati ketika dalam keadaan bersantai-santai, tiba-tiba tersedak makanan dimakan, meninggal. Itu Allah lah dan menentu kematian begitu. Ada orang mati lemas di lautan, di sungai. Dalam keadaan tak jangka pun. Pergi ke sungai, ke lautan untuk bersantai di keluarga, tiba-tiba jenazah akhirnya. Itu Allah Azza wa Jalla, itu Allah Azza wa punya. Ada orang mati sakit. Sakit bukan lama sangat, baru satu jua jam masuk hospital, meninggal. Itu Allah Azza wa Jalla punya. Ada orang mati dah bertahun-tahun di hospital. Bertahun bukan berbulan, bertahun. Di hospital dirawat, meninggal. Sebab itulah maka urusan kematian ini tidak ada campur tangan manusia. Sekalipun kita nak korek tanda-tanda, apa tanda si mati nak mati terakhirnya. Itu tidak dalam sunnah Nabi SAW. Ada kalau kita baca dalam buku, satu hari orang nak mati apa tanda. Tapi itu tidak ada nas yang sarah. Tak ada. Itu mungkin pengalaman tertentu yang tak boleh kita bawa sebagai sandaran dalam agama. Betullah maka adab. Bila kita kematian, mendekat kematian, jangan tanyalah keluarga yang berkaitan. Makcik, anak makcik nak mati semalam tu apa perbuatan pelik-pelik? Menyusahkan orang. Menyusahkan keluarga nak fikir apa tandanya. Betul tak betul? Akhirnya memberatkan keadaan orang yang tanya itu. Tak perlu. Baik anda wartawan ke, anda bukan wartawan ke, tak perlu. Itu di antara peringatan. Sebab ayat ini bagi saya, ayat nampak begitulah sifatnya. Dan Allah sebut, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah tegas kepada kita, bila sampai masa, mati. Kamu tengah makan ke, tengah minum ke, driving ke, tengah mandi ke, tengah tidur ke, belum sakit ke, tak sakit, sehat walafiat ke, tengah jogging ke. Jadi Allah sebut kepada kita, sampai masa, itu hak dia. Idza jaa ajaluha, bila sampai masa, Allah tak tangguhkan. Jadi hakikatnya dalam isu kematian ialah persiapan kita untuk kita mati. Maka sebab itulah tuan-tuan, ambillah kesempatan yang kita masih berbaki ini. Semalam, dua hari lepas saya berceramah dan satu ceramah. Hari ini hari apa? Rabu, Senin, Ustaz kuliah. Saya sampai kepada khas, kuliah khas. Tajuk hal kematian. Dan akhirnya saya baca satu kenyataan ringkas dan padat. Kebetulan bila duk baca buku hal kematian, jumpa satu statement ringkas dan padat. Dinukilkan oleh siapa? Dinukilkan oleh Hatim bin Al-Asam radhiyallahu anhu. Sahabat, bukan sahabat. Ulama tabi'in kemudian. Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Dia kata kematian ini ada harganya. Saya tak pernah baca, tapi bila baca tu Allahu Akbar. Tergetik hati saya, perkataan diungkapkan itu. Kata Hatim Al-Asam, kematian itu ada harganya. Ada harganya kematian itu. Di seluruh agama ada harga. Kata beliau, kematian yang paling mahal ialah kematian dalam ilmu dan iman. Paling mahal. Kematian yang paling murah yang tak ada berharga sama sekali, kematian dalam keadaan kufur, engkar, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdosa lah. Itu kata-kata Hatim Al-Asam. Saya, yang pertama lah, boleh kata kita baca kenyataan itu, statement itu. Ada harga rupa-rupanya.
Kita dalam hidup ini, harga kematian kita atas nama kain kapan tu lah. Berapa semeter, berapa kenopah kubur digali, itu harga kematian kita biasa lah. Tetapi kematian dalam agama ini, kata Tuan Assam dua. Kematian yang paling berharga, tinggi nilainya. Kematian dalam ilmu dan iman amal salih. Kenapa mati itu mahal? Allah akan beli kita. Allah akan beli dengan harga paling mahal di bayaran redha rahmat daripada masyarakat nanti. Adapun kematian paling murah yang tak ada harga langsung, one to save, kematian dalam keadaan kufur, syirik, berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Statement itu ringkas je. Tapi kalau kita renung kata-kata Hatim Al-Assam ini, tepat dan benar sekali. Selama kita hidup ini, tuan-tuan, ini saya nak beri kupasan sikit lah. Sebab kita tajuk kita hal kematian pun sesuai lah. Kita dalam hidup ini, yang kita nak jaga betul-betul ialah kehidupan yang paling mahal. Nak pakai baju paling mahal. Nak di rumah paling mewah. Biasalah. Itu normal kepada manusia siapa pun kita. Nak makan makanan paling mahal kalau boleh. Zat berzat tu hal. Tapi paling mahal. Tempat yang paling eksklusif. Itulah yang kita laku dalam kehidupan kita saat kita hidup ini. Pakaian paling mahal. Kediaman paling mahal. Makanan paling mahal. Persiapan diri kita, kita mahal belaka. Itu normal. Tak ada orang nak berpakaian murah. Sekalipun dia miskin, dia nak cari juga yang agak mahal daripada biasa. Berpakaian dan seumpamanya. Kita usaha. Ada orang kena kemahalan itulah, maka dia akan usaha bekerja. Malam siap untuk dapat. Kenapa dia nak itu? Pakaian ke, harta ke? Sebab itu dia paling mahal. Tetapi, berapa ramai di kalangan kita yang nak meninggal dunia mati dalam harga paling mahal si Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fikir, aku nak mati nanti bila-bila masa aku nak jual hidup aku dengan harga paling mahal sekali. Mati paling mahal. Kita fikir kita tuan-tuan. Sayalah, bukan tuan-tuan saya. Yang kita renung tentang pakaian kita nak pakai. Minuman kita nak minum paling terbaik, paling sedap. Kediaman paling mahal, paling ialah paling seronok lah, paling selesa. Sedangkan hakikatnya ialah kematian yang paling mahal harganya si Allah, kematian dengan ilmu yang cukup, dengan iman yang kukuh, dengan iman yang padu, dengan amal yang banyak sekali. Sebaliknya, kematian yang tak ada harga langsung bagi Allah Azza wa Jalla, kalau boleh kata Tuhan baca mati katak. Mati seekor binatang yang melata begitu saja. Tak ada siapa nak ambil, nak tanamkan, tak ada. Begitu lah. Akhirnya kering begitu saja. Adalah kematian tanpa ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian dalam keadaan tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata-kata Hatim Assam. Saya baca itu hari lepas. Dia sekupas. Bila saya baca, tuan-tuan tersentak di hati saya. Sebab kata-kata itu begitu sekali berbekas. Harganya ada insyaAllah saat kematian seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita? Tanya diri kita masing-masing. Kita nak saat kita meninggal dunia dalam apa keadaan kita meninggal sekalipun. Mahal harga insyaAllah Subhanahu Wa Taala. Bukan murah. Ada nilai, ada qiymah, ada harga si Allah Subhanahu Wa Taala. Disambut oleh malaikat Allah dengan diangkat roh kita dengan sesuatu yang akan kita lebih mulia saat kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kata-kata yang saya cuba angkat balik pada pagi ini. Catatlah dalam catatan dari buku tuan-tuan. Moga-moga menjadi peringatan kepada kita. Kematian yang paling mahal harganya, kematian dalam ilmu, iman dan keampunan Allah. Kematian paling tak ada kualiti, tak ada harga langsung
kematian yang tak ada di, yang ada di sana dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan kita ialah yang pertama tadilah, kata Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Tuan-tuan puan-puan semua, ini sebagai mukadimah. Moga-moga perkataan-perkataan sebaginilah akan mendewasakan keimanan kita, akan mengupayakan amal-amal soleh kita, akan menginsafkan hati nurani kita, akan menyedarkan jiwa kita untuk kita boleh beroleh kejayaan bukan kegagalan, redha Allah bukan kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sambungan bicara kita pada pagi ini adalah muka surat yang ke-37 dan seterusnya 38. Kita nak baca terus sebab ada kupasan sedikit yang saya nak beri dasar kepada kata-kata dalam kitab yang dikaryakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qurtubi ini yang meninggal tahun 671 Hijrah ini, di mana beliau teruskan bicara kita pada kali ini masih lagi berkait dengan persoalan isu wahai anak Adam, renungkanlah kematianmu, ambil ingatan tentang kematian. Kata beliau, apabila ajal seorang mukmin hampir tiba, dia akan ditengah empat malaikat akan mencabut nyawanya dari kanan, kaki kanan dan kirinya. Ruh orang mukmin akan keluar melalui hujung jarinya di air yang mengalir. Kadang orang kafir ketika akan meninggal dunia di kain bulu basah yang digosok dengan setrika yang panas. Ini ringkasanlah, sebenarnya ada hadis pun menyebut hal ini, menunjukkan bagaimana hakikatnya dalam hidup kita ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kematian adalah proses yang begitu sifatnya, payah ataupun senang, susah ataupun dalam keadaan mudah. Ini semua berbalik kepada amal kita tadilah. Saya sebutkan tadi, betullah kita dalam, bila kita berada dalam keimanan yang cukup, ilmu yang padu, iman yang kental, kematian kita Allah permudahkan. Malaikat yang datang, cabut nyawa kita dalam keadaan keluar, tenang setenang-tenangnya, semacam air mengalir. Tak ada hentian yang menghentikan air itu, bahkan mengalir macam air mengalir. Senang dan mudah. Walaupun ada kesakitan nak mati, ada. Betul maut itu ada, memang ada kesakitan, tapi dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menderita, belum pun masuk ke alam barzakh dengan penderitaan yang lebih besar, nak mati pun menderita sakit. Umpama digambarkan dalam kata-kata Al-Imam Qurtubi, umpama seperti kain basah yang digosok seperti kain panas, sampai meluap, sampai meruap. Nak menyatakan kepanasan itu dalam keadaan kain basah itu meruap, dia punya uap keluar daripada kain basah itu, sakit, pedih, menyusahkan dan seumpamanya. Dalam hal ini ada satu hadis dirakamkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam cerita ini. Hadis daripada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi SAW, yang pernah satu hari bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh aku tanya soalan kepada kamu Rasulullah? Nabi kata, soalan apa wahai Jabir? Jabir nampak wajah nak tanya itu wajah lain sikit. Dalam cemas wajahnya, tak berapa nak ceria wajahnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Lalu kata dia, Rasulullah, soalan boleh tak? Nabi kata, kau tanya apa wahai Jabir? Nabi pasal, kadang Jabir tidak semacam biasa. Wajah agak tak berapa ceria, menakutkan, mungkin dalam ketakutan. Ya Rasulullah, aku bertanya kau, ya Rasulullah, setelah benda yang aku bimbang, aku takut. Tentang siapa kata Nabi? Tentang aku. Disebut tentang takut tu, Nabi tanya tentang siapa? Kukuk tawalai, tak, tentang aku Rasulullah. Kata Jabir, ya Rasulullah, apakah saat kematian aku nanti, aku dipermudahkan urusan,
atau aku dalam kepayahan? Hanya soalan macam tu. Ini suatu penghayatan namanya. Sahabat dia terasa bimbang tentang diri sendiri. Tanya Nabi soalan macam tu. Tanya orang lain tentang dia. Ini penghayatan namanya. Dia bukan tanya hal orang. Hal dia sendiri yang dia takut bimbang. Itu satu tanda penghayatan ilmu. Sahabat dia faham sesuatu enggak, dia tanya tentang dia. Dan itu benda munasabah. Baik. Nabi tengok wajah Jabir dengan penuh perhatian. Riwayat menjadikan Nabi pun tenung wajah Jabir sebagai satu untuk tenangkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, ya Jabir, wahai Jabir, saya ambil terjemahan saja. Tapi tak nak kupas panjanglah, sebagai satu ringkasan saja. Wahai Jabir, bertenanglah kamu. Bertenanglah kamu. Maksud kamu kena tenang diri. Jangan takut, jangan bimbang. Bertenanglah kamu. Seorang mukmin semacam kamu akan dipermudahkan urusan kematian. Nabi cakap macam tu. Seorang mukmin macam kamu akan dipermudahkan urusan kamu. Bila Nabi kata macam tu, wajah Jabir macam ceria sikit. Sebab Nabi angkat suatu berita khabar gembira. Seorang mukmin macam kamu, Allah permudahkan urusan kematian. Maknanya, seorang yang beriman dan orang macam kamu, jangan bimbanglah. Kematian Allah permudahkan. Apa cara mudahnya? Macam hadini, macam cerita tak? Roh keluar dalam keadaan melalui hujung jari seperti air mengalir, mudah saja. Maka hadini tuan-tuan, suatu komitmen yang besar daripada Nabi kepada kita semua, orang beriman, jangan bimbang keluh kesah. Yang menakutkan, membimbangkan orang tak beriman. Orang yang tak jaga ibadat, tak jaga amal, buat maksiat, tak berhenti, tak bertaubat. Itu yang menakutkan. Maka dalam proses kehidupan beragama kita, sehingga ada ulama' yang kata di antara pandangan itu, pandangan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri, menyatakan bahawa sebenarnya, tidak ada sebab untuk takut kematian itu. Kata sahabat, tidak ada sebab untuk takut akan kematian. Sebab al-mautu huwal mautu. Kematian itu tak kematian. Tetapi yang kita paling takut ialah kerana amal kita. Bukan takut kematian. Al-mautu huwal mautu. Kematian, kematian. Matilah. Tapi yang kita kena takut ialah amalan kita. Cukupkah tidak? Sebenarnya tidak. Itu kita takut. Jangan takut hal mati. Tapi kita renung sentiasa kata maksudnya ialah amal aku banyak ke tidak? Dosa aku bertimbun ke tidak? Keampunan capai ke tidak? Kebaikan banyak ke tidak? Itu kita renung. Hati aku bersih ke tidak? Jiwa aku lapang ke tidak? Jiwa aku rosak ke tidak? Akhlak rosak? Itu kita renung. Baru betul. Takut ke kematian tak betul. Yang kena takut ialah amal kita lengkap ataupun tidak. Kerana sama sekata al-mautu wal-mautu, kematian adalah kematian. Tetap kematian datang. Tetapi ketakutan kita ialah tentang amalan kita. Ini di antara prospek dalam kehidupan agama kita dan tuan-tuan. Sebab tu saya cakap untuk saya, bukan orang lain. Kadang-kadang, bila kita duduk seorang-seorang, dalam keadaan duduk bukan sesajalah, duduk dalam beribadat, berzikir, bertasbih, baca Quran, kita boleh rasa. Boleh rasa. Rasa apa? Rasa hati kita masing-masing. Ya Allah, kematian datang bila-bila masa. Tak kira bila masa, mati tu datang. Tapi aku datang, aku mati macam mana, ya Allah? Kalau kita akan bincang nanti, di yang kedua nanti, tajuk yang kita sebenarnya nanti, ialah tajuk pada muka surat, yang ke-40 nanti, surah khatimah. Itu tajuk kita nanti, insyaAllah. Baik. Abu Hamid menyata dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah. Ha, ini di antara cerita daripada siapa ni? Imam Al-Ghazali. Sendiri dalam kitabnya Kashful Ulum Al-Akhirah ini, Abu Hamid adalah Imam Ghazali ni, Abu Hamid Imam Ghazali ya, menyatakan dalam kitabnya apa dia kata, jika seorang meninggal dunia, maka orang itu akan di sekelilingnya akan membincangkan mengenai dia. Jika seorang itu meninggal dunia, maka orang di sekelilingnya akan membincangkan mengenai dia. Dalam kalangan mereka ada yang berkata, fulan telah meninggal wasiat serta harta benda. Sedangkan yang lain pula berkata,
Lidah Fulan sudah berat untuk bercakap. Dia sudah tidak mengenal jiran lagi, jiran tetap kenal jiran tangganya. Dan tak dapat bercakap lagi dengan saudaranya. Aku melihat kamu seperti orang yang dapat mendengar tapi tidak mampu bercakap. Anak-anak perempuanmu menangisi kamu seperti layak seorang tawanan. Dan dia berkata, wahai ayahku tercinta, mengapa kau meninggalkan aku sehingga aku menjadi yatim? Siapa yang akan memenuhi keperluanku? Demi Allah, kamu dapat mendengar tapi tidak mampu bercakap. Ini sebenarnya pandangan daripada Imam Al-Ghazali kata apa? Bila orang tu meninggal dunia, orang cakap macam-macam lah tentang orang mati ni. Macam-macam. Dan itu berlaku macam kita pun. Dengar kematian berlaku. Sambil contoh yang mudah ialah. Udah meninggal dah pak mak kita. Oh, pak mak yang kaya tu ke? Mak yang banyak harta tu ke? Oh, banyak harta tinggal pak anak dia. Anak dia tak ramai, dua orang je. Sari seorang lelaki, seorang perempuan. Oh, dia punya harta tak dia orang lain lah. Kalau dia ada laki-laki seorang, laki-laki dia lah. Dia dapat semua. Contohnya. Orang bercakap hal kematian kadang ada fokus pada soal harta. Kerana dia orang kaya. Oh, dia telah mati. Harta banyak dia tu. Anak pun tak ramai. Oh, mewah anak dia. Ada macam tu. Ada orang bercakap, dia bukan bercakap tentang harta si mati. Dia bercakap tentang keadaan si mati. Sebab apa? Sebab dia tahu si mati akan meninggalkan anak isteri, meninggalkan suami, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang dia sayangi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bercakap dalam nada, baiklah, kalau yang tadi, bab harta saja. Oh, tu mati dah, harta banyak. Tapi ada orang yang bercakap dalam keimanan. Allah si mati ada anak, anaknya ditinggalkan dulu, sayang dia kepada anak dia. Ya Allah, dah sampai masa. Dia orang yang baik. Masya Allah. Moga dia mati dalam keimanan. Ada macam tu. Jadi dalam hal ini kata Imam Al-Ghazali, ada orang macam-macam perangai. Maka di mana yang betulnya? Yang betulnya, ini sambil rumusan tuan-tuan, rumusan ni. Yang betulnya adalah, bila dengar kematian. Akhlak, bila dengar kematian, jangan kaitkan dengan soal keduniaan si mati. Hatta dalam agama, diajar politik, kalau si mati ada kejahatan, kita kenal dia orang tak betul. Banyak masalah dengan akhlaknya. Contohnya, kita kenal dia. Semayang tidak. Jangan-jangan semayang, akhlak pun tak betul. Tak boleh kita dengar si mati meninggal. Oh, dah meninggal dia. Oh, akhlak buruk betul dia tu. Kena sangat lah semayang tu jarang-jarang je. Maksiat, berjudi macam. Dalam agama tak ada begitu. Dalam Islam ni diajar kita ambil roh kematian untuk ingat kepada kita. Oh, dia dah mati, Masya Allah. Dia tinggal anak isteri. Mudah-mudahan Allah jadikan dia selamat. Dia buat silap-silap lah. Moga Allah selamat. Kita bercakap benda yang kepada kebaikan. Bukan kita menerjah pada benda-benda buruk yang kita tahu dia buat. Jangan. Ini penting. Tidakkah ada hadis Nabi ajar kita? Terutama kalau orang mati, kalau kita tahu keaibannya. Contohnya, ini saya nak kait sebab Imam Ghazali tak detail. Saya detailkan sikit. Patutlah kita, kalau dengar, kita dengar, tahu orang itu mati dan kita kenal akhlak buruknya, haram kita sebut keaibannya. Dia dulu sekian-sekian, kaki maksiat betul, menipu, berjudi, berdusta, bohong saja. Haram hukumnya. So, mengaibkan orang yang telah pergi. Itu dia dengan Tuhan. Selesai dengan Allah. Kita tak tahu. Kemungkinan ketika nak mati, dia bertaubat. Siapa tahu rahsia dia. Berapa jam dia mati, kita tak tahu keadaannya. Keinsafannya datang, ada peluang bertaubat kepada Allah. Haram hukumnya. Yang keduanya, kalau ada kematian, kita pula ditugaskan untuk uruskan orang yang meninggal itu dalam urusan mandi-mandanya ataupun mandi jenazahnya. Haram hukum kita cerita keaiban si mati. Aku mandi si mati tadi, aku tengok benda pelik tau. Sekian-sekian-sekian keaiban orang mati. Aku mandikan dia, aku tengok jenazahnya, ish, tak sangka lah keaiban si mati. Mungkin fizikalnya yang tak lengkap.
fizikal tak sempurna macam orang lain. Ada benda-benda yang aibkan dia. Haram hukumnya. Kita membuka keaiban orang mati. Tutup keaiban. Setakat kita yang tahu. Sekian. Wassalamualaikum. Haram kita cerita pada orang lain. Kepada keluarganya. Kepada orang pelik. Pada orang lain. Yang suku sakat pada keluarga dia. Kau tahu tak? Aku mandi masjid mati tadi. Rupa si mati ni. Begitu dia punya badannya. Tak sangka. Ha. Contohnya. Dalam Islam. Itu haram yang amat besar dosanya. Sehingga ada ulama fiqah. Di antaranya pandangan disebutkan oleh fiqah oleh ulama Imam Hanbal. Ditekan itu pun masuk dalam dosa besar. Dosa besar. Dianggap sebagai Al-Kabirah. Ini pandangan daripada ulama Madhab Hanbali. Dianggap dosa besar kenapa? Kerana kita sebar keaiban orang yang tak mampu nak pertahan keaiban dia. Orang itu dah tak ada. Kita sebut keaiban dia. Dia tak mampu nak pertahankan. Nak jawab balik. Keaiban tu betul, tak betul seumpamanya. Tapi kita sebarkan. Tak besar ke dosa tu? Besar dosanya. Sebab itulah jangan kita bawa cerita-cerita tertentu yang sekalipun kita tahu. Orang tu orang yang ada kelemahan ataupun keaiban diri dan seumpamanya. Tutup sekatu. Dalam agama, sekalipun orang tu mati dalam keadaan ada keaiban sendiri, kewajipan kita kepada masa hidup apa dia? Allah maghfir lahu warham, doa kepada Allah keampunan bagi dia, cukup setakat tu. Sebab urusan dia dengan Tuhan itu urusan dia. Dan ada kes-kes yang kita tak tahu, terutama kalau si mati berkesempatan belum dia mati untuk bertaubat, untuk dia mengangkat doa kepada Allah, munajat dengan hati penuh rintihan dengan air mata yang tumpah malam siang, kita tak tahu. Baitulah, ini akhlak dalam kita beragama. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, ini pada Abu Ahmad ini Imam Al-Ghazali lah. Maka orang itu bila mendengar dunia, ada orang bincang macam-macam semati. Ada orang bincang hal keduniaan, kadang-kadang hal keaiban semati. Tak betul. Yang betulnya ialah, kita bicara tentang mungkin sejarahnya yang baik. Masya Allah, dia telah meninggal, dia orang baik, tinggal anak-anak yang solat. Anak bertakwa. Itulah di antara kebaikan. Adapun kepada keluarga. Ni kepada keluarga si mati. Maratapi si mati yang telah mati baik namanya ayah ataupun ibu. Sekadarnya lah. Sekadarnya. Sekadar macam mana maksudnya? Sekadar menyatakan perasaan hibur dan sedih tanpa. Ini kita sebut dulu. Mengaung, mengatap, tak menentu halnya. Bercakap dalam bahasa yang kurang baik. Kenapa ayah dah pergi, patut ayah belum mati pergi lagi. Kenapa mak dah pergi, patut hidup lagi contohnya. Tak boleh kata macam tu. Ucap sekadarnya, sekadar. Allah panggil ayahku tu pulang. Dia sayang pada ayahku. Allah panggil mak aku pulang. Allah sayang cinta mak aku. Itu sekadarnya. Dan banyakkan ucapan-ucapan mohon keampunan. Kerahmatan buat si mati yang telah mati baik namanya ayah kita, ibu kita semua. Itu hakikat kita dengan orang yang akan mati. Baik. Kata Imam Ghazali, cuba tengok ni. Bayangkanlah dirimu, wahai anak Adam. Apabila kamu diambil daripada tempat tidurmu, kemudian kamu dimandikan, dikafan. Saudara terjiran tangguh sedih kerana kehilanganmu. Teman-temanmu akan menangisimu. Dan orang yang mandikan akan berkata, di mana isteri si fulan saat tinggalkannya. Ini maksud tuan-tuan, dia bawa satu bentuk frasa dalam soal kematian. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tengok orang mati, kita bayangkan kita akan mati, meninggalkan anak isteri, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan segala-galanya. Kita tak kita di situ. Betullah dalam hal ini, ada satu, satu peristiwa-peristiwa lah juga, ya, dalam sejarah hal ulama yang meninggal dunia ini, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu. Pernah satu hari, Ibnu Abdul Bar diziarahi keluarga orang yang meninggal dunia. Di ulama yang besar lah. Di ulama yang besar, namanya Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu. Rahmatullahi alaih. Dia bukan sahabat ni. Kemudian.
Dia ziarahi satu keluarga yang kematian seorang di kalangan keluarganya, iaitulah kematian anak. Lalu oleh kerana kesedihan itu agak melampau kepada ayah yang anak meninggal, ibu meninggal tadi, maka kedengaran mereka bercakap dalam nada rasa hiba yang amat melampau. Dan hiba yang amat sedih sangat dan menyatakan sepatu anak kami belum pergi lagi, belum kami. Salah macam itulah. Anak kami patutnya belum pergi sebelum kami pergi. Seolah tidak redha dengan Allah punya ketentuan. Ibn Abbas bila mendengar itu, dia masuk segera ke rumah tadi, sebab dia memang nak berziarahi kematian itu. Tapi kerana dengar suara macam tu dalam keadaan tampan yang tak sebegitu baik, sepatutnya anak tak pergi lagi, belum mereka pergi contohnya, patut dia pergi dulu bukan anaknya. Ibn Abbas masuk terus ke rumah tadi, bertanya, "Ma bikuma antuma?" Maksud bahasa Arabnya ialah, kenapa bercakap macam kamu berdua ini? Kenapa bercakap hal demikian? Sepatut ambil i'tibar. Nah, itu dia bawa kepada keluarga mak ayah ni. Dia bukan marah tapi beri pengajaran. Patut kami i'tibar, kata dia. Kerana satu hari, kamu akan mati sebagai anak mati. Maksudnya lah, kematian ini sesuatu benda yang tabi'i. Soal siapa yang pergi awal, itu bukan urusan kita. Siapa yang lewat, bukan urusan manusia. Itu urusan Allah. Soal anak mendahului, itu bukan ketentuan manusia. Allah punya ketentuan. Sebab ada sudah dalam azali bagi Allah untuk menentukan anaknya lebih awal pada mak bapak. Ataupun bapak kemudian pada anak. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Jadi, bapak teguh. Bayangkanlah, kata dia, satu kamu pun akan meninggal, macam pun meninggal. Bila ditegur macam tu, menyebabkan kedua-dua mak ayah tadi pun bertenang. Lalu akhirnya berhenti daripada bercakap nada yang tak apa elok. Maka akhirnya Ibn Abbas kata, hakikatnya ialah jasad anak kamu ini adalah sebab jasad kamu juga. Sebab anak kamu yang ni anak kamu, jasad kamu lah. Soalnya, kamu belum mati tapi anak telah mati. Soalnya sekarang ini ialah ayah anak kamu. Itu jasad kamu juga seolah-olahnya. Ambillah peringatan. Jadi Abdul Albar cuba nak ajar kedua mereka, mak ayah, supaya insaf. Jasad itu jasad anak kamu, seolah jasad kamu. Ambillah keinsafan tentang kematian. Hari ini anak kamu pergi, besok lusa kamu akan pergi. Jadi jasad itu jasad yang sama. Jasad kamu, jasad anak itu sama. Ini jasad anak kamu, besok jasad kamu. Jadi mengambil akibat itulah, kata para ulama kita, kita dalam hidup ini ambillah ingatan tentang kematian, suatu proses yang berlaku bila-bila. Hari ini anak kita meninggal, besok kita. Mungkin kita lebih awal anak kepada, itu proses yang bukan ditentukan oleh siapa tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya cuba mengambil rumusan sajalah, ya tuan-tuan ya. Para ahli kemah membacakan syair berikut. Saya tak sempat nak bawa yang bahasa Arab syairnya, tapi ada bahasa Arabnya. Para ahli kemah itu para syuara, para penyair telah buat syair tentang hal ini. Dikata apa? Wahai kawan yang tertipu, mengapa kau masih bermain? Kau punya angan-angan panjang, sedangkan maut lebih dekat. Kamu tahu bahawa cita-cita adalah lautan luas, kapalnya adalah dunia. Maka dia berlayar padamu. Ada di kalangan penyair yang bawa peringatan betul syair. Dia kata, kenapa kita masih tertipu? Tengok orang mati, tak ambil keinsafan. Bila tengok kematian, ambil keinsafan. Kenapa kita hanya faham orang mati, matilah. Kenapa kita masih lalai dan leka? Sebab tu ingat bila tengok orang mati, kita insaf. Hari dia mati, aku akan mati mungkin besok lusa tulak, tak tahu bila masa. Allah Maha mengetahui. Apalagi kalau orang itu merupakan orang yang sebaya dengan kita. Betul tak? Sebaya dengan kita. Umur berapa? 65. Berapa umur? 70. Berapa umur? 33. Meninggal. Keinsafan kita ambil. Ya Allah, dia baru umur 30-an, tak sampai puluhan pun dah meninggal. Aku dalam sebayanya. Kita ambil keinsafan, dan kita ni tak tertipu dengan umur kita miliki. Tak tertipu kita. Dan kita tidak mengambil sikap untuk
melengah-lengahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata penyair, kamu ada punya angan yang panjang, tetapi maut lebih dekat. Kamu nak tu, nak ini, bagaimana? Kamu duk fikir nak buat itu macam ni, tapi maut tu lebih hampir. Kadang-kadang tak sempat pun. Tak sempat pun kamu nak capai cerita kamu, maut tu datang. Ini kita pernah sebut dalam satu syair yang panjang. Ada satu syair yang panjang yang telah saya baca. Saya ingat acap kali. Nah, acap kali tidaklah. Tapi saya dah baca kepada tuan-tuan satu syair yang menarik tentang nanti kejap. Syair yang menarik tentang kematian itu yang diungkapkan oleh siapa? Oleh Allahu Akbar. Dalam bahasa Arab lah. Sekejap. Kena buka buku sekejap. Syair yang agak padat dan menarik. Mungkin siapa yang dah dengar sebelum ini, ingat balik apa yang telah saya kupaskan. Mana ni? Dia masa nak tak jumpa. Masa tak nak dia ada. Biasa, ada pengalaman nampak kan? Masa barang nak tak jumpa. Masa ni ada. Ada satu bacaan syair yang menarik. Ya man bid dunya ishtaghal qad gharrahu tulul amali. Wahai manusia yang sibuk urusan dunia yang tak menentu. Qad gharrahu tulul amali, dia tertipu dengan cita-cita panjang. Awalam yazal fi ghaflah. Kenapa masih lalai? Duk cari macam-macam itu. Hatta dana minul ajal, sehingga hampir saat kematian. Maksudnya, kita sibuk macam-macam urusan dunia, macam-macam, tak salah. Tetapi, sampai lupa dunia akhirat apa cerita. Sampai lupa kematian macam-macam, sedangkan tadi, al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datang mengejut. Dalam keadaan harap tu, harap ni, cuba tu, dapat ni, dapat tu, akhirnya, tak sempat pun. Sebab kematian mengejut. Wal-qabru sunduqul amali, dan kubur peti segala amalan kita. Ini syair ni disebutkan oleh Ahmad Syauqi dalam satu syair beliau yang panjang. Kita ni tuan-tuan dalam urusan hidup macam tu lah. Saya pun sama. Berapa hari kita ingat kemati sehari semalam? Berapa kali ingat mati sehari semalam? Tak ingat mana? Tak ingat tuan-tuan. Tapi sebenarnya sebaik-baik ingatan ialah kita ingat dengan penuh keinsafan. Hati berbicara, jiwa bercakap. Ingatan melekat dengan kematian. Bila tengok sesuatu hal kematian, baik dalam medsos, baik secara fizikal tengok orang mati, hati bercakap, ya Allah, dia mati. Usia sama dengan aku pun, kenal pun, bukan orang lain. Keluarga sendiri, ataupun adik-beradik, ataupun teman taulan, kawan sepejabat, kawan setaman, kawan semasjid. Ya Allah, dia mati mengejut, dia mati dia sakit lama. Hati bercakap, jiwa berbicara. Akal kita merenung sesuatu dengan baik. Itu betul. Betullah kata para ulama kita. Al-mautu, kematian bila datang pada akal, akal jadi cerdik. Bila kematian melekat di hati, hati akan hidup. Itu kematian. Datang pada akal, akal cerdik. Bila hati melekat di hati, hati kita hidup. Tapi kalau kematian tak pernah melekat di hati, matilah hati kita. Jiwa pun mati. Baik. Para ulama berkata, apabila setiap Nabi, Rasul, para wali dan orang bertakwa mengalami pedihnya mati, lalu mengapa orang biasa seperti kita tidak mau mengambil kepedihan kematian tersebut? Mengapa kita belum juga menyediakan bekal untuk menghadapinya? Kita dengar orang mati. Ialah kadang-kadang tak perlu orang di mana pun. Kawan-kawan kita yang sebaya kita, kata pengarang kitab, mengapa kita tak mengambil peringatan tentangnya untuk menambahkan bekalan, menambahkan ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Noktahnya, poinnya mudah saja. Saya nak ringkaskan poinnya, satu poin saja. Ingatlah, bila dengar hal kematian,
ia satu titik penting untuk kita menginsafi kita. Seorang telah mati, bila Allah ambil nyawanya, dia takkan kembali. Dan kita bila kita mati, takkan kembali. Sama-sama tak kembali. Artinya, orang telah mati, bila mati, takkan kembali. Kita boleh mati, tak kembali. Kita tengoklah. Ini noktah, poin penting. Bila orang itu meninggal dunia, tinggal siapa? Keluarga, anak, isteri, anak 3-4 orang. Tak balik dah. Isterinya ditinggalkan si suami, anak-anak yatim. Itu hari dia. Mungkin situ sampai kepada kita pun tidak. Hari ini mungkin besok. Hari ini kita ada anak-anak berbapakan ayah yang masih hidup. Berbin ayah masih hidup. Anak orang mungkin semalam dah yatim. Isteri orang dah janda kerana semalam suami meninggal dunia. Ataupun seorang lelaki, isteri telah meninggal dunia. Makin kesorangan, anaknya ramai. Besok, mungkin hari kita. Semalam anak orang jadi anak yang yatim. Besok boleh jadi anak kita jadi yatim. Arti mereka tak kembali. Ayah tak kembali, kita tak kembali. Jadi ini nokta penting. Menunjukkan kepada kita, bila kematian datang, putuslah segala-galanya. Tak akan kembali, walaupun kali yang kedua, ketiga, empat, seterusnya. Ini menunjukkan peringatan kepada kita, supaya kita ambil keinsafan, kenapa kita bila dengar kematian, tidak mengambil keinsafan itu, kita menambah kebekalan dan seumpamanya. Baik. Lalu berkata pengarang kitab kita ini, mereka juga mengatakan bahawa ada hikmat yang dapat kita ambil daripada kepedihan sakaratul maut yang dialami oleh setiap Nabi, iaitu ini kata Imam Al-Qurtubi, ambillah peringatan. Bila hal kematian kita dengar, dan kita tahu hal kematian berlaku, dua ingatan. Yang pertama, agar makhluk mengetahui akan pedihnya mati. Yang kematian adalah sesuatu yang tak diketahui, rahsia. Jika kita melihat seorang ketika akan meninggal dunia, seolah-olah rohnya keluar dengan begitu mudah, sehingga menurut pendapat kita kematian begitu mudah, kerana kita tidak mengetahui kematian sebenarnya. Ketika para Nabi menceritakan tentang pedih mati, barulah kita tahu betapa tiap orang yang akan mati pasti merasakan kepedihannya. Jadi pertama kena insaf. Siapa-apa yang mati, semua akan alami kepedihan. Sekalipun dia orang yang baik, Nabi-Nabi Rasul-Rasul, beriman, penuh dengan beribadah, tapi Allah juga uji dengan kesakitan nak mati. Kita dah sebut dah. Sebelum ini, Nabi SAW sendiri hadapi sekutu dengan kepayahan. Sampai Nabi minta Aisyah sediakan dua bekas air direndamkan tangannya. Sampai Nabi kata, ya Aisyah, innaha la sakarat, sakitnya Aisyah nak mati ni. Begitu sekali. Jadi ini satu benda yang normal. Jadi ini sebagai peringatan kepada kita untuk kita ambil. Peringatan, mati ini bukan benda yang mudah. Akan diuji oleh Allah sekalipun dia orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mungkin terlintas dalam benak pembahagian sebagai pada kita bahawa penabian kasih Allah. Jadi bagaimana mungkin mereka merasa pedihnya mati? Jawapan pertama itu adalah manusia yang paling keras cubaannya adalah para Nabi. Seperti kata-kata Nabi SAW, tujuan Allah mencuba mereka para Nabi semata-mata untuk menyempurnakan kemuliaan dan mengangkat darjat mereka. Kita mungkin bertanya, takkanlah orang yang beriman itu susah nak mati? Takkanlah orang yang beritahu dekat Allah suruh mati? Jawapannya mudah saja. Allah nak tunjukkan keesaan dan kekuatannya sebagai Tuhan. Maka Allah nak tunjukkan dia punya apa? Dia punya keesaan dan kekuatannya, keagungannya. Siapapun kamu, hatta Nabi-Nabi Rasul-Rasul, Allah tidak akan tinggalkan ujian yang datang. Bagaimana Allah uji mereka masih hidup ujian yang dahsyat, nak mati Allah juga. Saya mengambil satu pandangan menarik sini, tuan-tuan, ya. Sedikit pandangan menarik daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah. Dengar elok-elok. Ini catatan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim tentang macam mana kita mengambil iktibar tentang asal kematian ini.
Pertama, Kadun Qayyim ada tiga perkara. Yang pertama, proses kematian, tak kira siapa pun yang mati, sama ada alim ulama, orang-orang berilmu tinggi, hatta nabi-nabi sekalipun, kematian adalah satu. Kalau kita proses ambil nyawa. Orang yang beriman pun Allah ambil nyawa. Orang berilmu, tak kira siapa. Orang tak berilmu sama. Jadi kematian proses ambil nyawa. Itu proses pertama. Jadi bila proses ambil nyawa, maksud apa kata Ibn Qayyim? Menunjukkan ia proses yang memang sakit. Nyawa keluar dengan bukan mudah. Itu satu. Yang kedua, kata Ibn Qayyim dalam hal kematian ini, yang kedua, ingatlah betapa soal sakit dan susah mati ini amat berkaitan dengan soal keimanan yang ada pada si mati itu. Maksudnya orang mati dalam beriman sakit, tapi sakit yang mengurangi kesakitan. Sebab keimanan mengurangi. Dia sakit, tapi sakit agak kurang daripada orang mati tak beriman. Jadi kesakitan matikan keimanan. Maka iman yang kuat, iman yang kukuh di dada, mengurangi, bukan tak sakit, mengurangi kesakitan itu. Tetap sakit, tetap menerima kesakitan, tapi mengurangi kesakitan mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Qayyim rahmatullah, kata apa? Yang ketiga, ingatlah betapa kesakitan nak mati itu adalah sementara bagi orang beriman, kerana selepas itu semua kenikmatan. Kesakitan orang nak mati bagi orang beriman, sakit sementara, kerana selepas itu adalah kenikmatan. Berbeza dengan orang mati keadaan tak beriman, kesakitan akan berterusan sampai bila-bila. Sakit di alam nak mati, sakit alam barzakh, sakit di alam mahsyar nanti. Itu beza je. Yang ketiga ni, jadi sakit orang mati beriman itu sakit sementara, selepasnya kenikmatan. Adapun orang mati tak beriman, sakit yang berpanjangan, daripada alam nak mati pun sakit, hingga alam barzakh pun sakit, hingga alam mahsyar pun dia akan mengalami kesakitan dan azab yang pedih. Ini tiga perkara yang nukilkan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ruh. Kitab Ar-Ruh. Dia karang kitab nama Ar-Ruh. Dinukilkan untuk mengambil. Jadi kita dapat mengatakan kesimpulannya. Semua ini ingatkan kepada kita semua. Biarlah kita berada dalam kapasiti mati yang yang beriman. Sakit-sakit tapi sementara, kesakitan kita dikurangi, kesakitan kerana keimanan kita, dan kemudian kesakitan bersifat sementara, lepas itu kenikmatan. Masuk alam barzah, nikmat. Masuk alam kubur, nikmat. Masuk alam masyarakat, nikmat. Bukan kesakitan yang menimpa kita. Ini pandangan daripada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Tuan-tuan, puan-puan semua, maka apapun keadaannya, bangunjung bicara kita pada pagi ini, kita tutuplah. Kita nak masuk tajuk yang baru pula, Sul Khatimah, yang berbaki tuan bacalah. Tak lampu saya nak detailkan lagi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita insya-Allah kehidupan yang sejahtera, bahagia, ingatan yang tak lalai kepada soal kematian, dan kita bersedia untuk mati dalam keimanan, diambil nyawa oleh Allah dalam keadaan tenang, bahagia, bukan dalam kepayah. Tajuk seterusnya kita akan tengok nanti, tajuknya Su'ul Khatimah, iaitu su'u keburukan, Al-Khatimah penutup yang buruk, wal'ayadu billah. Kita ni dalam hidup tuan-tuan tak ada jalan yang ketiga, sama ada Su'ul Khatimah atau Husnul Khatimah. Kita mohon kepada Allah malam siapa dia? Husnul Khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimati wa la takhtim alaina bisu'il khatimati. Ya Allah, berikan kami, ya Allah, husnul khatimah. Jangan kau berikan kami su'ul khatimah. Jadi bicara kita akan datang, kita akan masuk dalam tajuk su'ul khatimah. Macam mana proses su'ul khatimah berlaku dan apa keadaannya berdasarkan kepada apa yang akan dibincangkan nanti. Kita tunggulah insyaAllah masanya. Wallahu a'lam. Amin ya Rabbal Alamin. Aqul qawli hadha. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa li sa'iril muslimin awal muslimat. Fastaghfiruhu. Ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الخير والأمن والصحة والعافية والعناية والبركة والتوفيق والسلامة والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.